Dan ini besar banget ya ukurannya ya. Iya, ini juga muatannya untuk duduk-duduk super banyak loh. Benar, jadi kalau malam-malam bisa ngerasain nih si api unggunnya dari sini ya. Iya, dan juga di sini kalau lagi duduk-duduk kan ya lumayan ya, rasanya tuh nggak terlalu di atas banget ya. Ini kan karena posisinya santai gitu, jadi pemandangannya juga masih enak kan. Iya. Nah, ini kamar kita yang di bawah kolam. Itu kamarnya dan ini kamar mandinya. Oh, iya. Dia emang outdoor seperti ini ya. Dan bahkan bathtubnya juga enak nih di depan kamarnya langsung. Dan di sini ada beberapa elemen bulatnya tuh kerasa ya. Di sini ada bathtub untuk lingkaran dan juga di sini ada cermin besar sekali berbentuk lingkaran. Jadi masih ada satu kesatuan ya Glenda ya. Betul banget. Dan juga yang aku lihat ini ada movie theater juga ya. Ya, di sebelah sana ada TV room. Nah, yang buat unik ya untuk TV room ini untuk partisinya itu kan menggunakan kaca ya. Oh, di sini tuh tadi aku udah lihat Kak, di bagian bawah itu tuh ada dua jenis warna onyx-nya ya. Ya, kita pakai dua jenis warna onyx di sini. Yang pertama ada warna hijau seperti ini. Dua kamar kita pakai warna hijau, yang dua kamar lagi kita pakai warna kuning. Iya. Ini kamar yang di bawah ini pemandangannya lebih bagus ya kalau aku lihat. Yeah. Tapi kalau di sini, ini perbedaannya adalah si dinding kacanya dia mengikuti ya sama ya curve juga ya Glenda. Yeah. Dan juga si lantainya. Kalau di atas kan dia menggunakan kayu jati. Kalau di bawah sini dia menggunakan kayu uli. Iya. Yeah. Dan juga bagian belakangnya itu menggunakan rak ya. Jadi bisa taruh-taruh barang juga di sana. Dan di sini juga masih ada bukaan jendelanya loh, meski semuanya ditutup oleh kaca, tapi bisa dibuka. Oh iya, yang bagian ujungnya ya kak ya. Dan di sini masih ada pintu nih buat akses ke luar sana. Iya, yang aku sadar juga di sini tuh ya, jendela dan juga pintunya itu nggak menggunakan kusen atau frame. Ya. Tapi nih ya, homies ya, pasti homies di rumah banyak bertanya-tanya. Kira-kira berapa sih kalau mau nginep di villa ini kak? Untuk sekarang kita publish di harga 150 dolar per malamnya per room. Gimana nih homies perjalanan kita di Bali kali ini? Semoga bisa memberikan inspirasi untuk homies di rumah ya. Jangan lupa tonton terus Home Sweet Home untuk berbagai referensi hunian unik dan estetik setiap hari Minggu jam 9 pagi hanya di Trans TV. See you next week, homies. How you have me caught into